Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat mudah ya guys, yaitu cara mengganti bahasa di aplikasi OBS Studio. Baik, dan tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Baik, namun sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel teknologi keren ini. Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya terlebih dahulu ya guys, supaya pada saat saya upload video terbaru, agar teman-teman yang paling pertama menonton video terbaru dari channel teknologi keren ini. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke tutorialnya. Baik, yang pertama dilakukan, kita buka terlebih dahulu aplikasi OBS Studio-nya. Di sini sebelumnya tadi saya sudah membuka aplikasinya terlebih dahulu ya guys, dan sudah bisa kita lihat pada bagian menu ini di atas ini, untuk bahasanya yaitu bahasa Inggris ya guys. Samping kanan kiri ini semuanya menggunakan bahasa Inggris. Baik teman-teman, jadi cara untuk mengganti bahasanya, langsung kita klik saja pada menu setting. Untuk posisi menunya ada di sebelah kanan pojok bawah ya guys, setting. Baik, kita klik. Baik teman-teman, setelah kita mengklik menu setting, kemudian muncul seperti ini ya guys, dan kita langsung diarahkan ke menu general. Dan selanjutnya untuk mengganti bahasanya, maka langsung saja untuk kursor mouse-nya arahkan ke bagian sebelah kanan ya guys. Di sini ada language. Oke, untuk kolomnya ini berisikan untuk bahasa Inggris ya guys. Nah, cara untuk mengganti bahasanya, kita langsung saja klik pada menu tanda panah ya guys. Di sini ada dua menu tanda panah, itu ke atas dan ke bawah. Kita langsung saja klik. Baik, dan selanjutnya muncul banyak pilihan menu bahasa seperti ini ya guys. Baik, sebagai contoh di sini saya akan memilih bahasanya yaitu menjadi bahasa Indonesia ya guys. Kita langsung saja klik pada menu bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia dan kemudian kita scroll ke bawah. Oke. Kita atur dulu ya guys. Baik, dan di sini pada bagian kiri bawah, maaf kanan bawah, di sini terdapat tiga menu ya guys. Maka kita klik pada menu apply dan oke saja ya guys. Kita pertama klik pada menu apply, kemudian kita klik pada menu oke. Dan selanjutnya muncul notifikasi seperti ini, kemudian kita klik pada menu yes. Baik, dan secara otomatis merestart sendiri ya guys untuk aplikasinya. Dan secara otomatis juga di sini untuk bahasanya sudah berubah ya guys. Pada bagian atas di sini yang tadinya berbahasa Inggris sekarang sudah menjadi berbahasa Indonesia. Pada bagian sebelah kiri juga kanan. Oke, jadi sudah berubah ya guys untuk bahasanya. Sekarang udah berubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Baik, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan saya akhiri dengan kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.